Mana Ita tidak kelihatan, Nadel? Tidak tahu, Ita sudah 2 hari tidak masuk sekolah. Itu Ita, duduk di rumah sendirian. Ayo kita ke sana. Ayo. Kamu kenapa, Eka? Muka kamu pucat, tidak seperti teman-teman yang lain. Mukanya glowing. Kepala saya sering terasa sakit, badan saya terasa letih, lesu, lemah, lelah, dan mulai. Itu gejala anemia, Ita. Apa itu gejala anemia? Kurang sel darah merah yang mengakibatkan HB darah turun. Gejalanya seperti Ita rasakan saat ini. Bila HB darah tidak normal, bisa dilakukan transfusi darah. Cara mencegah gejala anemia itu bagaimana? Kita harus makan makanan yang mengandung zat besi dan asam folat seperti tahu, tempe, hati, ikan, roti, daging, susu, serta kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang tanah, kacang merah, dan kacang tanah, serta sayur-sayuran seperti sayur kangkung, sayur bayam, dan juga buah-buahan seperti buah jeruk, buah apel, dan semangka. Selain itu, rutin minum TTD. TTD itu apa? TTD itu tertanda, Joy. Salah, GP. TTD itu adalah tablet tambah darah yang mengandung zat besi dan asam folat. Zat besi berperan penting dalam pembentukan HB di tubuh. Mulai sekarang, minumlah tablet tambah darah yang diberikan oleh petugas kesehatan di sekolah. Minta juga tablet tambah darahnya. Tidak, GP. Tablet tambah darah itu untuk remaja putri, bukan untuk remaja putra. Tablet tambah darah diminum seminggu sekali di hari yang sama dengan air putih. Apakah minum tablet tambah darah ada efek sampingnya? Biasa juga kalau minum tablet tambah darah warna BAB coklat kehitaman. Oh, itu tidak apa-apa. Oleh karena itu, kita harus makan buah yang mengandung vitamin C yang membantu penyerapan zat besi dalam tubuh. Ayo remaja putri, rutin minum tablet tambah darah seminggu sekali agar kita bebas dari anemia.